Alright guys, welcome back my channel Ansar Damian. Yang belum subscribe tu subscribe ke, yang belum like dan share. Okay, sebelum kita start, bismillahirrahmanirrahim guys. So yang belum subscribe channel YouTube tu boleh subscribe ke, yang belum like tu boleh like dan share tu share. Okay guys, aku nak tunjuk kat orang satu ikan yang bukan satu lah, ikan yang aku suka pula sekarang ni. So ni aku buat masuk kat aku punya gallery ni awana saja. Ah, power blue. Dengan spray dia. Alright guys, welcome back my channel Ansar Damian. Yang belum subscribe tu subscribe ke, yang belum like dan share. Okay, sebelum kita start, bismillahirrahmanirrahim guys. So yang belum subscribe channel YouTube tu boleh subscribe ke, yang belum like tu boleh like dan share tu share. Okay guys, aku nak tunjuk kat orang satu ikan yang bukan satu lah, ikan yang aku suka pula sekarang ni. So ni aku buat masuk kat aku punya gallery ni awana saja. Ah, power blue dengan spray dia plus power atau kapas lah. Okay, NGBB kita dah masuk 3 ekor, tak banyak. Okay, right guys. Ni ada power blue, kita tukar tank hari tu. Nampak padu dia tak padu dia. Nanti kita buat video lagi lah. Besok kedua, besok ketiga untuk dia tukar tank. Okay, right, no problem guys. Sebelum kamera goyang tu. Okay guys, no problem. Okay, bukan nak tunjuk power blue ni, dah tunjuk ikan yang aku suka sekarang ni. So ini adalah ikan. Kau nampak ni, ikan ni duduk berpasang-pasangan, nampak? Nampak? Ikan discus. Betul tak aku sebut discus? Discus. Discus, discus macam tu lah kan. So okay, kalau salah sebut tu, sorry lah. So, ni ikan dia. Nampak dia suka duduk berpasang-pasangan. Dia betul-betul merah guys. Merah betul. Ni lampu ni ke lampu warna pink. Lampu biasa je. Lampu kira biasa warna pink. Wah, dia makan. So dia makan tu lah, tu apa dedak-dedak dia makan. Alhamdulillah guys, dia makin madu, makin cun. So dia macam satu pasangan yang ideal lah. Ni kita letak sikit kayu dan kita letak sikit pokok lah. Nampak? Ada sengah kan ikan ni, dia orang main kat aquarium besar. So sekarang ni aku tak set up lagi aquarium besar. Mungkin aquarium yang tadi tu yang tak powerful tu, mungkin kita letak ikan discus ke nanti. Kita tengah cari farm-farm discus tu, nanti kita tengok lah. Ada yang discus yang cantik, biru, purple, hijau lah, kita masuk. Kita letak together-together, ramai-ramai, tengok macam mana. Dia boleh gang, tak boleh gang. Kita kawan, tak boleh tuan. Nampak? Tu guys, aku tunjuk bubble pula. Nampak tu? Oh, aku suka. Merah, terang lah. Dan penjagaan dia pun tak susah guys. Tukar air seminggu sekali ataupun 2 minggu sekali dia cukup. Dia tak payah serap-serap tukar air pun. Filter pun macam filter biasa je lah tuan. Kita macam tu je. Air dia jenis je. Memang very good lah. Memang aku rasa memang bagus lah. Tak ada hal lah, tak ada masalah. Okay, memang senang lah ikan ni. Ikan ni kita letak dengan ikan kapi. So nanti tunjuk kapi pula. Kau tengok color dia. Merah. So dia ni macam pear. Aku harap dia berkahwin. Dia bercinta. Bercinta-bercinta dan ada anak. Nanti ada anak banyak sini lah. So nanti kita buat macam mana tempat telur dia. Nanti kita buat. So time to time nampak tu. Oh, ni rasanya per bulan lah. Baru per bulan ni. Cik gini. 2 bulan, 3 bulan kot. Mulut kecil je. Nampak? Tuan dia nak ambil makanan kat atas. Dia baru sampai seminggu lebih-lebih dekat Ansar Damian 3 petik ni. Dekat aku punya gallery, tengok dia akan. Tengok. Malu-malu. Nak tunggu tempat dia makan. Macam pasangan ni bau cinta. Makan. Mak dia tengah makan. Okay guys, cuba kau komen macam mana nak kenal jantan dan betina ikan ni. Aku tak tahu sebab aku baru start main dia. Orang yang lama-lama dah pandai main kan. So macam mana nak tahu jantan dan betina ikan ni. Okay, kalau korang tahu, korang komen. Please komen. Please bagi tahu macam mana nak kenal jantan atau betina ikan ni. Tengok. Okay, alright, nampak cun tak dia.
Okay, welcome to new family member Azhariamia. Sekarang discuss lah. Nanti kita tengok pula ikan kapi. Ikan kapi kita tetap baik sikit guys. Dengan ada rumput-rumput, ada daun pandan, ada batu, ada kayu semua. Memang lagi nice lah. Nanti kita tunjuk kat kita layan sekejap lah. Apa makanan dia selain pada bagi pellet tu? Kita bagi juga ulat. Ulat tu kita potong, cik dia bagi makan. Dia makan je. So aku nak berbagaikan makanan dia lah. Pak, apa yang awak nak makan tu aku bagi dia makan. Kau rasa ikan ni sihat tak sihat? Cuba komen. Aku pun tak pandai sangat buat ikan. Sebab ikan ni bagi aku new lah. Okay? New. Baru nak start belajar. Awak tengok makan. Pak. Mulut dia yang kecil kan. Aku tengok siapa ke juga dia makan. Sikit-sikit-sikit. Dia tak makan keras tau. Dia lembut-lembut. Baru dia tak makan lah. Okey. Aku nak tunjuk korang pula. Korang tahu dia makan yang atas tu. Nampak? Haa. Dia makan nampak? Haa. Haa. Nampak? Haa. Dia makan sikit-sikit-sikit je. Dah habis dah. Dia kenyang lah. Nampak? Okey, ni lah kita bagi makan ni. Ha, buat ikan kapi tu. Ha. So, aku tak tunjuk yang ni. Yang ni setup biasa je. Tunjuk kat orang setup yang cantik sikit ikan kapi. Jom, let's go. Sebelah sini je pun. Sekarang jom mana pun. Ha. Okey, ni setup tank ikan kapi kita. Pak, air dia tak berapa nak bersih. Dia kuning-kuning sikit. Aku tak tahu sebab apa. Mungkin sebab kayu kot. Sebelum ni aku tak letak kayu tu, dia tak kuning air. Dia bersih je. Aku letak kayu ni je. Sekarang ni letak kayu ni, so air dia kuning. Aku tengok ada tadi, tengok ikan kapi bercinta. Dia berpusing-pusing. Berpusing-pusing. Kepala aku naik. Rungsing. Okay guys, jom tengok ikan kapi ni. Apa yang aku set up dia. Cantik guys. Nampak? Okay. So nanti kita tukar air lagi. Bagi dia air dia jenis sikit lagi. Nampak? So ni ikan kapi. Kalau kau tengok depan-depan, boleh nampak lagi cantik lah. Kalau tengok yang macam ni, dia macam goreng sikit lah. Sebab air dia jadi kuning-kuning sikit. Sebab itu aku letak dalam ketapang. Tu, ada anak guys! Woo. Dah ada anak! Nampak tu, ikan kapi tu dah ada anak guys. Kalau kau boleh nampak dalam aku punya video ni, ikan kapi dia dah ada anak guys. Kau tengok apa lagi dalamnya ada. Kecil udang ada tak? Itu aku dah campak udang sebetul. Nampak ikan kapi. Kadang-kadang aku terkeluar daripada kamera ni. Sorry ya guys. Ha ni. Kita letak kat daun pandan. Nampak? Oh dah ada anak tu nampak tu. Oh nampak dia mengekor anak dia. Nampak? Kalau kau boleh nampak lah tu. Cik tu. Dekat main kena kayu tu. Oh ada anak dah. Nampak? Okey, ikan kapi ni apa aku pergi makan? Aku pergi makan pellet juga dengan lumut ikan arwana tu. So, kalau aku cuci tank ikan arwana kan, kubur lumut tu kat sini. So, lumut ni memang jadi favourite ikan kapi makan lah. Ikan kapi makan lumut guys. So, tak sia-sia buang lumut. Ha, campak je untuk ni. Nampak? Ikan kapi ni orang cakap cepat mati. Berbulan sekali mati. Tapi tak apa, tak ada masalah. Dia sia-sia beranak.